Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial menggesek nomor mesin dan nomor rangka. Siapkan pensil ya. Ini adalah posisi nomor rangka yang akan nanti kita gesek. Oke guys, mari kita mulai dengan penggesekan. Siapkan pensil dan kertas stiker. Lepaskan stiker pelan-pelan biar tidak sobek, dan kita tempelkan dengan hati-hati. Setelah kertas stiker kita tempelkan di nomor rangka, mulailah kita gosok perlahan-lahan atau tipis-tipis sampai terlihat angka-angka dan huruf nomor rangka terlihat di kertas stiker. Jangan terlalu keras karena takutnya rusak kertas stikernya atau sobek. Setelah semua nomor dan angka terlihat, lepas pelan-pelan kertas stikernya. Selanjutnya, tahap penggesekan nomor mesin. Selanjutnya lepas kertas stiker. Ayo guys, tempelkan di lengan supaya lurus kertasnya. Selanjutnya kita tempelkan stiker ke nomor mesin. Tetap dengan hati-hati ya guys, biar tidak sobek atau rusak. Jika sudah pas, tetap mulai dengan menggesek dengan hati-hati, perlahan-lahan. Yang penting angka dan nomor terlihat. Ternyata cukup mudah kan guys. Oke, selanjutnya kita tempelkan lagi ke semula bareng dengan nomor rangka. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya guys.